orang artis yang bernama Vicky Prasetyo. Sudah mulai bosan menjalani profesinya sebagai artis. Sebenarnya sih aku pengen jadi disarukan ini mana ya? Lama sekali. Mending saya nyanyi dulu aja lah. This is disco, sudah yoga? Tahu gak jadi Batman itu? Susah jadi Batman. Udah terus kamu mau jadi apa? Oke. Ya sih. Pengen jadi. Kamu bikinnya pulang. Penampakan. Terus sayangnya gimana? Emang susah tidak ya? Lihat nanti aja. Bagus, nggak bisa kan gitu.
Nangis. Enggak, jangan nangis. Kau bisa kok dapat sayapnya. Pesan moral dari talent show ini, kita diajarkan untuk tidak menginginkan dari apa yang dimiliki dari orang lain, karena kita punya punya kemampuan sendiri, punya kepribadian kita sendiri. Iya. Langsung aja kita seperti biasa mengundangkan komentar dari juri-juri kita dulu. Oke, silakan. Mulai dari siapa dulu? Oke, silakan Kak Ruth. Kualitas propertinya bagus. Saya apa nama segala macam. Cuma aku agak bingung ya. Ceritanya ini sebenarnya berantem rebutan saya, apa rebutan selendang, terus kenapa gitu. Jadi kurang jauh. Cukup sama Amerika. Oke, tepuk tangan untuk Kak Ruth. Ya pertama tetap kita harus apresiasi ya atas usahanya. Cuman memang betul yang dikatakan Bu, itu kalau tidak ada narator terakhir dari awal sampai selesai itu saya enggak ngerti maksudnya apa. Itu dari sisi ide cerita. Cuman ini apa? Kalau ini actionnya kan tadi harusnya kan action ya, genrenya ya. Tapi ada nangisnya itu yang saya juga bingung juga. Jadi action action nangis gitu. Tapi ya kita salut lah, kita kasih apresiasi. Ini selanjutnya Marina bisa menyampaikan. Dari segi ide bagus ya, aku agak dapat ceritanya soalnya aku masih lumayan dengar dari awal. Tapi ya seperti yang dikatakan dua juri sebelumnya, kalau memang kalau enggak ada narator nanti ceritanya agak kurang dapat. Soalnya yang mungkin yang banyak yang kurang bisa dengar apa yang mereka katakan dari awal. Oke, itu aja sih. Oke, ya teman-teman, apa lagi buat kalian teman-teman?